Audio Jungle. Audio Jungle. Anggota DPR RI, fraksi PDI, Perjuangan Dapil Bangka Belitung Babel Rudianto Chen, dikenal sebagai sosok yang sudah banyak memberikan kontribusinya demi kesejahteraan warga Babel. Sebagaimana yang dirasakan langsung oleh kalangan masyarakat Belitung dan Belitung Timur, Rudianto Chen merupakan sosok wakil rakyat dengan penuh dedikasi. Perihal tersebut disampaikan oleh beberapa kalangan peserta yang mengikuti operasi katarak gratis, yang digelar oleh pihak anggota DPR RI. Fraksi PDI, Perjuangan Dapil Bangka Belitung Babel Rudianto Chen, pada hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Lebih kurang 300 orang kalangan masyarakat Belitung dan Belitung Timur mengikuti kegiatan operasi katarak gratis. Sejauh ini Rudianto Chen ketika dikonfirmasikan di sela-sela kegiatan tersebut menegaskan, layani dengan baik, kita operasi tanpa pungut bayaran sebagainya. Kita PDI Perjuangan ini berbakti untuk masyarakat, jangan dicurigai yang macam-macam gitu. Kita berbakti untuk masyarakat. Kalau seandainya operasi ini bisa di bawah pohon, kita lakukan di bawah pohon. Kita tidak menggunakan operasi. Tapi karena operasi ini membutuhkan operasi yang real, perjuangan yang tepat, kita makanya bersama-sama kita. Oke Pak, sejauh ini berapa peserta yang sudah bisa di Bangka video? Bulan Oktober kemarin 400 lebih yang 400. Kita operasi. Dan hari ini perkiraan kita di Belitung ini bisa 300-an pasien. Karena dari Belitung Timur hari ini ada 134 pasien. Tapi masih berdatangan, yang berdatangan. Nah, kemudian Belitung itu perkiraan 200 sekian ya. 200 sekian yang sudah mendaftar, besok kita periksa. Dan kesehatan lainnya seperti gula, hipertensi dan sebagainya. Kalau memenuhi syarat semua akan kita operasi. Target kita di Belitung dan Belitung Timur ini 400 pasien akan kita layani dalam bulan. Harapan Bapak dengan adanya kegiatan ini, Pak? Harapan. Harapan saya tentu saja kan di center itu bersama teman-teman PDI Perjuangan bisa terus berbakti kepada seluruh masyarakat Bangka dan Belitung. Kita senang kalau masyarakatnya sehat, sejahtera. Itu kita terus akan lakukan ini untuk membantu seluruh masyarakat Bangka dan Belitung. Oke. Ya. Dari Tanjung Pandan Belitung, redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan. Audio Jungle. Audio Jungle.